urapan suami belum kelar. Ah, gimana nih aku? Sis, aku mau nanya dong, kalau kamu masak nasi goreng bumbunya pakai apa aja sih? Wah, ternyata praktis banget masak pakai Sasa bumbu nasi goreng Jawa. Harganya terjangkau, bisa untuk 3-4 porsi, pas untuk keluarga kecil aku. Ekonomis dan praktis gini, apa aku buat usaha ya? Aku tanya suami ah. Sayang, cobain deh nasi goreng Jawa buatan aku. Gimana sayang? Enak gak nasi goreng buatan aku? Aroma terasi dan kecap khas Jawanya berasa banget. Kok kamu jago sih sayang? Iya dong, soalnya kan pakai Sasa bumbu nasi goreng Jawa. Seru juga kali ya kalau aku jualan nasi goreng Jawa lewat online. Yeay, udah ada yang mau pesen. Langsung aja deh aku packing. Makasih ya mas. Yeay, seneng deh aku bisa ngejar sukses. Nggak cuma di karir dan pendidikan, tapi juga sebagai ibu dan istri bareng Sasa bumbu nasi goreng Jawa. Karena hidup bisa dibikin enak.